hari Minggu. Hari ini Kak Audi ditemenin sama Jojo, sama Kak Shalom, dan sama Om Fran. Nah, hari ini kita mau beribadah Joy Kids lagi. Yuk, sebelum beribadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau mengumpulkan kami walaupun melewati online untuk beribadah Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu, kami bersorak-sorak untuk Tuhan. Sertai kami Tuhan, bimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, kakak punya satu lagu baru, ayo kita belajar sama-sama ya. Ya, Yesus teman setia kita ya. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, ku kan bersorak, hey, dia teman setia. Sama-sama katakan, saat senang dan sedih. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, bukan bersorak, hey, ya teman setia. Jalan ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, ku kan bersorak, hey, dia teman setia. Dia teman setia. Dia teman setia loh adik-adik. Dia teman setia. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik, kita mau siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan ya. Arti kehadiranmu, arti kehadiran.
di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sama-sama katakan, jalanmu tak terselami Tuhan, jalanmu tak terselami. Sedikit dari firman-Mu melalui film Tuhan, tolong Tuhan buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh dan bisa membuat kami memberkati orang-orang banyak di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan memanggil Musa sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2, 3, dan 4. Kemudian, Pangeran Musa hidup di istana Mesir. Dia tumbuh menjadi dewasa. Dan orang Israel tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Orang Mesir menyuruh orang Israel kerja paksa, tapi ada seorang Mesir memukulnya. Pangeran Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Raja Fir'aun menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Tetapi Musa melarikan diri ke Midian. Musa menjadi gembala kambing domba. Di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri tapi tidak terbakar.
Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya siapakah nama Tuhan. Firman Tuhan, Aku adalah Aku. Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Mujizat kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Mujizat ketiga, air menjadi darah di tanah yang kering. Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir melakukan perintah Tuhan. Ayat hafalan, Aku akan menyertai engkau. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 12. Adik-adik tadi sudah mendengar firman Tuhan kan? Judulnya apa kau, Di? Judulnya Tuhan memanggil Musa. Ceritanya seru banget kan? Kita percaya ya Kak Shalom kalau misalnya Musa itu adalah panggilan Tuhan, berarti kita anak-anak Tuhan juga pasti adalah anak panggilan Tuhan ya. Iya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman ya tadi, diberkati semuanya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita tutup doa, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa ya sama-sama. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, firman ini Tuhan, supaya bisa kami dengarkan, kami lakukan juga Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang mengajarkan firman Tuhan kepada kami Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, meskipun ibadahnya online Tuhan. Berkati supaya kami tetap menggunakan sekolah minggu dan... Berkati juga Tuhan, ibadah ini akan selesai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekian dari sekolah minggu hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap terus berdoa ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.